Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back my YouTube channel. Nah guys, hari ini kenapa aku pakai baju merah-merah? Nah hari ini kami sedang merayakan Imlek guys, atau Tahun Baru Cina. Nah di Tahun Baru Cina ini tidak komplit rasanya kalau para anjing-anjingku juga tidak memakai baju baru. Nah pada kesempatan video kali ini aku mau memakaikan baju baru ini untuk anjing-anjingku. Bajunya sangat lucu-lucu dan menggemaskan guys. Ini bajunya. Nah anjingku ada 4 guys, jadi ini ada 4 bajunya. Lucu-lucu sekali guys. Nah ini bajunya bertemakan hari Imlek guys. Nah sekarang aku mau langsung aja memakaikan bajunya ke anjingku. Untuk yang pertama aku mau memakaikan baju ini ke Mimiu. Untuk yang kedua ini aku mau memakaikan baju ini ke anjingku yang bernama Toto. Untuk baju yang ketiga aku mau pakaikan bajunya ini untuk si Popo, anjingku yang putih itu dan yang nyebelin. Baju yang terakhir aku mau memakaikan baju ini untuk anjing yang paling aku sukai. Nah siapa anjing yang paling aku sukai? Itu dia adalah Pupu. Sekarang kita langsung pakaikan ya. Nah guys, ini dia anjingku lagi pada tidur. Ini dia Mimiu. Mimiu, ija kama. Nah yang ini adalah si Toto. Toto, 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 ija kama Toto. Nah sekarang kita lanjut yang berikutnya. Ini adalah Popo. Popo anjing putih yang sangat menyebalkan. Popo. Popo. Nah, untuk selanjutnya ini ada Popo. Ah, anjing yang sangat menggemaskan. Dia ini sangat menggemaskan seperti anak kecil. Aku paling suka sama dia. Karena dia itu paling lucu. Kita pakaikan baju ini kepada Mimiu ya. Kolah. Dia itu paling galak guys, jadi aku takut dia gigit. Kalau dia nggak mau disentuh, berarti dia nggak mau disentuh guys. Kalau dia nggak mau disentuh, kamu nyentuh dia, dia bisa gigit. Jadi aku mau pelan-pelan panggil dia supaya dia nggak gigit. Aduh, susah banget manggil dia, guys. Dia malah lari. Sekarang kita kejar dia. Ayah dia malah lari ke sana, guys. Akhirnya dia datang juga. Sekarang kita langsung pakaiin aja. Aduh, aku takut dia gigit, guys. Kalau dia nggak dipanggil, kalau nggak mau datang gitu, nggak berani. Woman si iyang, woman si iyang hong su. Ini cepet-cepetan, woman iyang ya. Ini woman cuan iyang. Iya men, gak singkan buat cuan iyang. Oh, yuho, oke. Ayo cuma-cuma ke. Oh, prerang, wong ini. Oh, prerang. Lihat, guys. Oh, cantik sekali anjingku kan, guys. Dia pakai baju warna merah. Oh, samaan sama aku, guys. Ini. Oh. Kita lihat Mimiu ya. Wah, Mimiu. Ini cuma-cuma prerang, ho. Prerang, oh, Mimiu. Cuma-cuma prerang, oh, Mimiu. Nah, guys, untuk selanjutnya aku mau memakaiin baju kepada si Toto. Ini enggak galak, guys. Dia jinak, enggak gigit. Lucu sekali. Oh iya iya ho ke ayam itu tuh cuma-cuma ke ay, dia seperti anak kecil. Oh lucu sekali, seperti boneka. Dia paling nurut guys.
Iya, Cuan Ibu. Oh, begini Cuan Ibu apa hal? Oh iya, Bu, ya. Dia nurut sekali, guys, seperti anak kecil. Halo? Jesus. Lihat ini bajunya, guys. Lucu sekali kan? Nah, aku mau kasih lihat kalian, ini dia pakai bajunya. Toto. Cek ama. Kole. 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 Wah, oke. Ayo nita ibu. Hau preorean, hau preorean, hau preorean wanita ibu. Nah, untuk yang selanjutnya, mau pakai baju ini untuk si Popo anjing putih yang sangat menyebalkan. Boleh, boleh. Ini mimi, ini cokai, biar Cina Ben boleh cua Popo. Ini cokai mimi, cokai. Boleh. Paling kecil, guys. Kecil umurnya ya, tapi kecil bentukannya. Bentukannya paling kecil sendiri. Nah, sekarang kita langsung aja pakaikan bajunya. Cuan Ibu, Popo, Cuan Hao, Prerean. Halo, Tote. Halo. Halo. Dia sangat menggemaskan nih. Hari ini dia sangat lucu deh, sangat imut dan nurut. Aku panggil dia langsung datang. Oh iya, ini Popo namanya, guys. Perkenalkan, nama saya Popo. Bosu cao Popo, taja hao. Bosu Popo, oh ke ai ke ai. Nah guys, nah untuk selanjutnya kita langsung pakaiin bajunya ke si Popo. Dia lagi tidur di sana, guys. Nah, kalian tahu kenapa dia menyebalkan? Ya, seperti itu, karena dia suka minta gendong. Nah, lihat kan, guys, dia minta digendong. Dia minta digendong, aku gak mau. Puyal. Dia minta digendong, guys, aku gak mau. Nah, sekarang kita langsung pakaiin bajunya untuk si Pupu. Nah, ini bajunya langsung kita pakaiin sama si dia. Dia lagi enak-enak tidur. Dia itu paling sebel kalau pakai baju. Pupu ini paling sebel kalau pakai baju. Ken cuan ifu apa hao? Ko nian cuan hao preo rian ifu. Cetau ma? Eh! Ko nian cuan preo rian ifu. Ayo. Nah, sudah selesai. Ini dia. Oh, ini anjing yang paling aku sukai. Dia lucu dan imut. Seperti anak kecil, suka ngajakin main. Wataja hao sepupu. Seperti anak kecil, guys. Lihat, lihat, lihat. Dia paling sebel kalau pakai baju. Lihat, lihat, lihat. Dia itu ngambek, guys. Dia itu suka ngambek kalau pakai baju. Pupu, ini senci ya? Ini punya senci apa? Nah, guys, sekarang aku mau mengucapkan Sinen Kuai Le, Kong Si Fa Chai, Sun Ti Cheng Kang, Ta Cha Kuai Le. Selamat Tahun Baru Imlek ya, guys, bagi yang merayakan. Oke, sekian dulu vlog aku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan vlog aku selanjutnya.
Buat yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.